Oke, di video kali ini cara kita untuk menambah RAM di HP Poco ataupun di HP Xiaomi dengan mudah. Jadi di sini ya teman-teman ya, di HP saya ini sudah menggunakan versi MIUI yang ke-13. Mungkin kalau di bawah 13 apakah sudah memiliki fitur penambah RAM atau tidak, itu saya juga kurang tahu ya, karena saya baru tahu hari ini. Jadi caranya untuk menambah RAM ya, jadi sebelumnya kita tekan keseluruhan spesifikasi. Di sini RAM kita masih 6GB ya, ini belum ditambahkan sama sekali. Jadi untuk cara menambah RAM-nya, di sini kita buka pengaturan seperti ini. Kemudian kita pergi ke bagian setelan tambahan. Nah, kemudian di bagian sini kita pergi ke bagian ada yang namanya penambahan memori. Kita tekan. Nah, di sini kita tekan aktifkan ya. Kita tekan aktifkan. Nah, apabila nanti kita menambah RAM, di sini kita dua pilihan. Apakah nanti atau mulai ulang. Apabila kita tekan mulai ulang, nanti HP ini bakalan mati dan hidup lagi. Baru nanti di bagian RAM sini bakalan bertambah menjadi 2GB. Di sini ya, di tentang telepon, keseluruhan spesifikasi. Nah, nanti di sini 6 plus 2 ya, bakalan seperti itu. Oke, silahkan teman-teman coba saja ya, karena saya sudah mencobanya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. See you next video. Dah.